Adakah anda mempunyai masalah mengambil masa yang agak lama untuk rutin foundation dan kadangkala foundation anda nampak kurang sekata? Oleh itu, saya ingin memperkenalkan kepada anda CHRISZEN Roller Moist Cream Ampoule Plus. Produk ini menggabungkan moist cream dan juga ampoule yang berupaya untuk melembapkan kulit anda. Produk ini bukan sahaja dapat memudahkan sapuan foundation, malah menjimatkan masa anda. Produk ini merupakan produk pertama di Malaysia yang menggunakan teknologi spun NBR berputar dan pilihan warnanya sangat menepati warna kulit wanita Asia. Sebagai tambahan, roller moist cream juga mengandungi pelindung UV SPF 50, ejen pencerah glutathione dan juga collagen. Selepas digunakan, spun yang kotor boleh ditanggal dan dicuci kemudian dipasangkan semula. Cara untuk menggunakannya sangat-sangat mudah. Anda perlu tekan dan oleskan pada wajah anda sehingga sekata. Dan sekarang rutin foundation anda telah pun siap tanpa perlu menggunakan berus ataupun mengotorkan tangan anda. Dan sekarang saya ingin kongsikan dengan anda rutin makeup harian saya menggunakan CHRISZEN Roller Moist Ampoule Plus. Untuk pilihan warna pula, saya memilih untuk menggunakan warna Natural Beige. Dengan sekali tekan saja sudah mencukupi dan kemudian oleskan foundation menggunakan spun berputar pada wajah anda. Jika anda berasa agak was-was untuk menggunakan spun berputar pada bahagian mata, anda tidak perlu risau. Spun cukup lembut untuk dioles pada bahagian mata tanpa meninggalkan rasa sakit. Tekan sekali lagi jika formula foundation sudah habis dan kemudian sekatakan pada wajah anda. Dan nampaknya sekarang rutin foundation saya telah pun siap dalam sekelip mata tanpa perlu mengotorkan tangan saya ataupun menggunakan sebarang berus. Seterusnya, saya akan lapisi foundation dengan lapisan nipis bedak memandangkan cuaca sekarang sangat-sangat panas. Seterusnya, saya akan bentukkan kening menggunakan jelak kening, kemudian beruskan kening supaya garisan pensel tadi hilang. Untuk sulaikan harian, saya selesa menggunakan warna eyeshadow yang berasaskan warna tanah, contohnya warna coklat dan juga emas. Seterusnya, saya akan gunakan eyeliner berwarna hitam supaya mekap mata saya nampak lebih menyelah. Sapuan blusher pada tulang pipi akan menambahkan keserian pada wajah anda. Penggunaan pelentik
pelik bulu mata sebelum menggunakan maskara sangat-sangat membantu bulu mata anda nampak lebih melentik dan juga panjang. Di sini saya akan shading sisi hidung dan juga sapukan highlighter pada kawasan tulang hidung supaya hidung saya kelihatan lebih mancung. Pemakaian lipstik berwarna lembut untuk solekkan harian sudah memadai. Nampaknya solekkan saya telah pun siap dan harapan saya agar anda dapat mencuba CHRISZEN Roller Moist Cream Ampoule Plus dan selamat mencuba. Jika anda berminat untuk mendapatkan produk ini, anda boleh dapatkannya di link senarai stokis yang saya sertakan di bawah. Untuk maklumat lanjut, anda boleh kunjungi official website www.chrizen.com, Facebook, Instagram dan juga YouTube channel CHRISZEN Official. Jangan lupa untuk subscribe channel saya, follow saya di Instagram dan juga Twitter, blog saya Princess dan Shanti.blogspot.my, dan jangan lupa untuk like fanpage saya Princess Yanti dan PY Skincare.